Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Di video kali ini saya ingin bicara mengenai coverdam. Karena kemarin ada yang komen di video saya sebelumnya itu, Pak, kenapa itu takbutnya sepertinya tidak ada coverdamnya gitu. Nah, saya nanti akan tunjukkan di takbutnya ya kenapa di situ tidak ada coverdamnya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin jelaskan mengenai apa sih coverdam itu dan tujuannya apa coverdam itu ada di kapal seperti itu. Nah, selain coverdam juga saya akan singgung sedikit masalah slop tank nanti ya. Jadi di kapal-kapal, untuk kapal-kapal tangki minyak ya, baik itu jenisnya SPOB, tanker maupun oil bar seperti ini, untuk yang muat minyak dia wajib ada slop tank yang kapasitasnya sekitar minimal itu 3% dari total muatan gitu. Nah, oke, mungkin itu saja untuk slop tank. Saya akan lebih fokus bicara mengenai coverdam. Jadi coverdam itu adalah tangki ya yang berfungsi untuk memisahkan antara ruangan satu dengan ruangan yang lain. Nah, ini saya ada di OB Desa Soreang, yang ini belum sempat saya review ya karena pekerjaan di dalam pump room dan engine roomnya belum selesai, terutama electricity-nya. Jadi nanti akan saya review lengkap apa aja perlengkapannya, kemudian saya jelaskan fungsi-fungsinya. Nah, di sini ini ada tangki kargo kita dari sebelah sana ya, karena matahari sudah mulai mau tenggelam, udah jam 4 lewat ya. Nah, kita dari sini biar lebih jelas. Di sini ada tangki kargo ya. Ini manhole-manhole ini adalah manhole tangki kargo terakhir. Kemudian ini adalah slop tank. Ini adalah slop tank ya. Tangki slop tank selebar kapal ini, di sini ada slop tank. Kemudian di belakang slop tank ini ada cover dam ya. Ini tangki cover dam. Nah, di belakang cover dam itu ada pump room. Slop tank ini dianggap area zero. Begitu juga dengan area di pump room. Pump room juga dianggap area zero. Lalu kenapa pump room dan kargo ini harus dipisahkan dengan menggunakan cover dam? Itu tujuannya yaitu untuk menghindari difusi atau osmosis ya. Untuk yang bagian dalam dia difusi, untuk yang bagian luarnya, artinya di dalam tangki, di dalam kargo pump room itu osmosis. Jadi dikhawatirkan kalau tidak ada tangki ini, ketika ini ngembun, karena kan isinya cairan itu ketika suhunya sampai pada suhu tertentu itu dia di dinding sisinya itu pasti akan ada embun. Nah, dikhawatirkan embun itu tadi akan ada gasnya juga, sehingga harus dikasih cover dam seperti itu. Nah, kita ke depan lagi, di depan situ juga ada cover dam. Nah, ini didesain multi grade ya, multi grade storage dan twin grade simultan. Siapa ini? Kamu habis mocok berdua ya? Hah? Wah, minumannya berwarna itu enak nampaknya itu. Haus loh saya. Panas-panas biar seger, Mas. Oh, gitu ya. Ya wis. Cuaca panas. Sip, nonton di YouTube ya. Oke. Kembali ke depan lagi. Jadi kapal ini didesain dengan flash point di bawah 60. Nah, untuk di depan ini ada balas pump room bagian depan ya. Balas pump room bagian depan itu harus dikasih cover dam ya, balas pump room itu di tengah saja, dan di sebelah sini juga ada balas tank. Nah, balas tank dengan kargo ini juga harus dipisahkan dengan cover dam ketika kargonya ini flash point di bawah 60. Karena apa? Balas ini kan selalu dibuang ya, isi buang, isi buang. Nah, khawatirnya nanti ada difusi atau osmosis itu yang mengakibatkan si balas itu bercampur dengan muatan. Misalnya depan sini dimuati premium, kemudian dia ngembun sampai mengkontaminasi si cairan atau bocor ya. Jadi ini di double cover. Double cover itu maksudnya ketika kan ada skat dua ini, ada skatnya dua di sini ya, di sini dan di sini. Nah, ketika di sini bocor, dia tidak langsung bercampur dengan balas. Begitu juga dengan balasnya, ketika balasnya bocor, dia tidak langsung bercampur dengan minyak seperti itu. Oke. Jadi itu adalah fungsi dari cover dam ya. Yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya kebocoran. Bukan mencegah terjadinya kebocoran, untuk membuat double cover ya, double perlindungan. Nah, yang kedua,
kalaupun tidak bocor, di dalam tangki itu pasti ada difusi atau osmosis yang mengakibatkan di sebelahnya itu pasti ngembun. Ngembun. Nah, ngembunnya itu dikhawatirkan ada gasnya sehingga bercampur dengan fresh water atau balas. Nah, kenapa tidak boleh? Karena fresh water atau balas atau cairan yang lain itu nanti akan dihisap menggunakan pompa yang bukan peruntukannya atau akan melewati area yang penuh dengan sumber-sumber api, misalnya terkontaminasi antara balasnya terkontaminasi dengan kargo misalnya karena tidak ada cover damnya. Itu akan sangat bahaya. Karena apa? Yang pertama karena pompanya yang membuang balas itu tadi menggunakan elektromotor dan dikhawatirkan ada percikan api di elektromotor itu, maka akan terjadi kebakaran. Itulah kenapa semua tangki kargo harus dipisahkan menggunakan cover dam dengan tangki yang lainnya. Begitu juga dengan antara tangki fuel oil dengan tangki fresh water harus dipisahkan menggunakan cover dam. Nah, ini contoh kapal yang tidak ada cover dam. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa cover dam itu adalah ruangan yang bertujuan untuk memisahkan antara kompartemen satu dengan kompartemen yang lain. Misalnya ada fuel oil itu tidak boleh berdampingan dengan lube oil atau oli, tangki oli. Boleh berdampingan dengan catatan dia pengelasannya harus sekatnya harus tembus. Tidak boleh, nanti saya kasih contoh garis apa coret-coretannya ya. Nah, ini misalnya adalah biasanya itu tangki DOT, daily tank ya, daily tank yang isinya itu fuel oil. Kemudian ini lube oil, LO. LO tank. Nah, ini plat ini, plat penyekat si lube oil ini tidak boleh seperti ini. Misalnya ini plat. Ini plat ya, tidak boleh. Dia harus lebih. Ini yang keluar. Jadi betul-betul spirit. Tidak boleh ada kemungkinan sekecil apapun ada rembesan di sini antara fuel oil dengan lube oil itu maksud saya ya. Jadi seperti ini. Ya, sekatnya harus seperti ini. Ini berhenti di sini, ini berhenti di sini. Jadi betul-betul spirit ya. Kemungkinannya hanya ketika ini bocor saja. Tapi kemungkinan untuk rembesan di pengelasan itu tidak boleh, tidak diizinkan untuk DOT dan LOT. Nah, untuk kapal ini kenapa tidak ada cover dam? Karena kapal ini didesain untuk pelayaran jarak dekat. Ya, didesain untuk pelayaran jarak dekat. Jadi tangki BBM-nya hanya ada di belakang sana. Itu nanti belum dipasang, itu sekatnya ada di situ. Tangki BBM-nya ada di belakang sana. Di depan sini tidak ada tangki BBM. Yang ada adalah di situ itu tangki pendingin ya, pendingin untuk generator, dan ini adalah tangki fresh water untuk kebutuhan sanitari ya. Ini fresh water, kemudian itu pendingin AC di depan situ. Jadi semuanya fresh water, makanya tidak ada cover dam di sini. Yang biasanya kebanyakan takbut-takbut itu ada cover dam di situ. Karena di belakang sini ini biasanya ada fuel oil tank. Makanya di sini dikasih cover dam. Dan fuel oil tanknya kalau sampai ke deck, itu cover damnya harus sampai deck juga. Seperti itu. Kalau misalnya fuel oil tanknya sebatas sekat ini atau di deck ini, maka cover damnya juga sebatas deck itu saja. Oke, itu saja video kali ini mengenai cover dam. Kalau masih ada yang perlu dibicarakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan insya Allah kita bisa diskusi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.